Baiklah paman, terima kasih. Mari Raden. Hati-hati paman. Aku terpaksa memukulmu karena... Diam kau! Tak ada alasan lain. Kau harus mati di tanganku. Berilah rahmatmu selalu kepadaku ya Allah, kepada kedua orang tuaku dan juga kepada saudara-saudaraku ya Allah. Hambamu berikanlah kelapangan hati kepada ayahanda Prabu dalam menjalankan pemerintahan di Pajajaran. Berikan kemudahan padanya untuk mewujudkan cita-citanya, mengembalikan Pajajaran menjadi negeri adil dan makmur kembali. Berikan juga rahmatmu kepada ibundaku ya Allah, Bunda Subanglarang dan juga Bunda Kentrimani. Jauhkan mereka dari murkamu. Ya Allah, berikan juga rahmatmu kepada Raka Walang Sungsang dan juga Yunda Rara Santang. Berikan selalu kepada mereka kebesaran hati
agar selalu tetap istiqomah di jalanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah juga rahmatmu kepada Rai Surawisesa. Berikan dia kesembuhan ya Allah, gerakan hatinya untuk selalu mensyukuri setiap rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah aku menyembah, dan kepadamu aku meminta tolong. Kabulkanlah segala doaku ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi muhatallifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'al lil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alnal layla libasha. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Paman Raden, terima kasih. Hati-hati, kelapanya sedikit licin. Sadarlah, Rai. Maaf, Paman. Paman sedang apa berada di sini? Raden. Dan mengapa Paman mengganti pakaian Paman? Paman sedang mencari keponakan tercinta Paman, Nanda Prabu Surawisesa. Biar bagaimanapun, Nanda Prabu Surawisesa adalah keponakan Paman. Sejahat apapun dan seburuk apapun,